this game? Yeah, it's really hard game, Final Four. It's really, wow, it's really blood, fire, bread. Bagaikan gulungan ombak besar yang menghantam karang tiada henti, hingga karang besar itu pecah dan terbawa arus laut yang deras. Begitulah nasib Voronkova hari ini, luluh dengan hantaman spik-spik badai petir Megatron, tak terbendung, hingga tim yang dikawalnya di Proliga Popwai Sopoloan, gagal jadi juara, saat hadapi Mega dan Karabajema. Tak ada senyuman, tak ada lagu, saat kedua tim berada kemarin di laga final yang panas, yang ada hanya teriakan pilu sang Voronkova, yang mengingatkan kita sejenak, suasana perang di masa Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Uni Soviet. Kini Proliga telah mencapai puncaknya, saat Mega dan timnya berhasil menjadi juara, menyisakan kisah-kisah pilu para pemain asing di Proliga, ada Hanna Deviskyba, dan kisah yang paling tersorot media adalah, kisah Voronkova temui Mega, dan mengaku kalau laga melawan Mega sungguh melelahkan dan menyakitkan. This game, yeah, it's really hard game, Final Four, it's really, wow, it's really blood, fire, bread. Kini Irina Voronkova harus kembali ke negerinya, tanpa piala dan nama. Namun bagi kita fans Proliga, Irina Voronkova adalah guru buat anak-anak bangsa. Voronkova telah banyak mengajari anak voli negeri ini, cara bertahan dalam serangan lawan, cara menyemangati rekan tim yang putus asa. Dan Voronkova telah mampu menjadi panutan, saat ia mampu menjadi pemain pemilik skor tertinggi di Proliga 2024 tahun ini. Kita berharap, usai Proliga, Indonesia akan dikenang di seluruh negara-negara dunia, yang mampu menjadi tuan rumah yang ramah buat para pemain asing Proliga, layaknya Mega, yang selalu membudayakan santun dan akhlak mulia, yang membuat geger negeri Korea pada musim lalu. Demikian teman, terima kasih telah bersama video singkat ini. Salam spik petir Megatron, dan jangan lupa berbagi.